Satu, dua, tiga, kita tangkap lagi teman tuh. Hop, hop, hop. Wih guys, ternyata ikan itu sangat susah ditangkap teman-temanku. Satu, dua, guys, ternyata ikan itu larinya sangat kencang sekali teman-teman. Hop, akhirnya kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair. Sudah cukup guys, ayo saatnya kita mencari lagi hewan yang lainnya teman-teman di sini. Guys, tolong diperhatikan ya. Widih, ada sebuah kolam teman-teman di depan kakak ini. Ternyata itu ada seekor ikannya teman tuh. Nah, ini seekor ikan apa coba ya? Tuh guys, dia bergerak-gerak teman-temanku. Widih, guys, dia lompat-lompat guys. Jadi kita coba tangkap dulu ya. Ternyata ini seekor ikan nilam. Widih, ikan nilam yang enak untuk dimakan guys. Widih, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam ember guys. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ikan ya. Widih, ini ikan apa guys? Weh, guys, agak sedikit lincah nih guys ikannya tuh. Widih, dia bergerak-gerak teman-temanku. Widih, ini ikan apa coba ya? Wadidaw, ternyata kakak mendapatkan seekor ikan tambak teman-teman. Widih, ikan tambak ini memiliki daging yang sangat tebal sekali teman-teman. Widih, dan daging yang sangat lezat sekali guys. Ayo saatnya kita tangkap, kita masukin lagi guys ke dalam sebuah ember ini ya teman-temanku. Widih, dia sudah masuk ke dalam teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Hop, wih, ini ikan apa coba ya? Dia berwarna albino atau berwarna putih. Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan koi kumpai. Dia berwarna albino yang sangat keren sekali teman tuh. Dia juga memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Jadi seekor ikan ini disebutnya ikan koi kumpai guys. Wede, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, ternyata di sini terdapat ikan sudah kosong teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Guys, ternyata di sini ada seekor hewan yang sedang minum air teman-temanku. Widih, ini seekor hewan apa coba ya? Ternyata ini seekor ikan, bukan ikan guys, anakan ayam berwarna-warni. Dia berwarna red atau berwarna merah teman-temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Kita simpan aja di sini ya, jangan kita ganggu teman-teman. Mending kita cari hewan yang lainnya teman-teman. Wih, ada sebuah perangkap nih guys. Coba kita bongkar dulu perangkap ini ya. Widih, ternyata di sini berisi seekor ikan yang sangat banyak sekali. Coba kita lihat, tuh kan ternyata benar berisi seekor ikan mujair guys. Widih, ikan konsumsi semua guys di sini. Ayo kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah ember ya teman-temanku. Coba kita tangkap lagi. Hop, wih, guys, ternyata ada lagi teman-teman ikan mujair lagi yang kakak dapatkan teman-teman. Harus hati-hati ya guys kalau menangkap seekor ikan mujair ini ya teman-teman. Tuh guys, ikan ini sangat berbahaya sekali guys. Dia memiliki duri teman-temanku. Nampaknya di kolam ini sudah habis teman-teman. Yuk kita lanjutkan mencari hewan yang ada di sini teman. Guys, nampaknya di sini kakak menemukan sebuah kerucut berwarna biru teman-teman. Yuk kita coba bongkar. Satu, dua, tiga. Wadidaw, lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan seekor hewan berwarna putih teman-teman. Ternyata ini seekor marmut. Hewan pemakan rumput guys. Coba kita kasih makan dulu ya teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Ayo marmut. Ternyata marmut ini sudah kenyang teman-teman. Dia tidak mau makan rumput yang kakak kasih guys. Oke lah, gak apa-apa teman-teman. Kita tangkap aja ya guys. Kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang guys. Keranjang kakak di mana ya teman-teman? Bentar kakak ambil dulu ya. Nampaknya dia ada di sini guys. Yuk kita tangkap dulu guys. Baru mendapatkan satu ekor hewan darat nih guys, alias seekor marmut ini teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah keranjang di sini teman-teman. Widih, it's very nice. Dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yo guys, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-temanku. Wih, guys, ternyata kakak berjumpa lagi dengan seekor anakan ayam berwarna-warni. Widih, yang sekarang ada dua ekor nih, berwarna red dan juga berwarna kuning. Widih, dia sedang bermain di kebun sini ya teman-temanku. Wadidaw, sangat keren sekali. Coba kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Wih, ini apaan teman-teman? Ada sebuah sangkar. Coba kita lihat.
Widih, guys, ternyata di dalamnya ada seekor burung, teman-temanku. Widih, ini kira-kira burung apa coba ya? Coba kita lihat. Guys, ternyata ini seekor burung puyuh, guys. Guys, keren sekali ya burung puyuh ini, ada dua ekor nih. Dia sedang terjebak di dalam sebuah sangkar, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, hai. Jadi, lihat, sangat cakep sekali ya seekor burung ini. Ayo kita masukin lagi, takutnya burung ini terbang dan kabur, teman-teman. Yuk, saatnya kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah apa ini, sebuah keranjang ya, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi, teman-temanku. La 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 la. Wadidaw, lihat temanku. Nampaknya di sini kakak berjumpa lagi dengan seekor hewan nih. Hop, wih wih wih. Guys, ternyata ini seekor anakan ayam berwarna putih berkepala pink. Widih, sangat keren sekali teman-temanku. Ayo, saatnya kita masukin lagi temanku ke dalam sebuah keranjang di sini ya. Widih, wow. Kakak baru menangkap dua ekor hewan nih guys. Satu ekor anakan ayam dan satu lagi seekor marmut, teman-teman. Hihi, it's very nice, nice. Nice, nice. Coba kita lihat ke sebelah sini ya, teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya dan juga di subscribe. Ayo kita lanjut. Widih, lihat teman-teman. Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor hewan yang sedang meminum air, temanku. Nyam nyam nyam. Hehehe. Keren sekali ya teman-teman. Lihat guys, dia benar teman, dia sedang mencari air untuk minum, teman-temanku. Ternyata ini seekor anakan bebek, teman-teman. Widih, kayaknya seekor bebek ini sedang bermain juga ya di kebun ini guys. Yuk kita tangkap lagi guys. Lumayan nih buat disimpan di kolam kakak, atau kita rawat dan pelihara dengan baik-baik guysku. Widih, jadi nambah tuh guys. Jadi mendapatkan 3 ekor hewan. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah mana ya teman-teman. Kakak sangat bingung sekali teman. Yuk kita lanjut ke sebelah sini aja. Wow, guys, it's very nice. Ternyata kakak berjumpa lagi dengan seekor hewan yang sedang bersantai-santai, alias seekor bebek. Widih, bebek yang satunya masih kecil dan yang ini ukurannya agak sedikit besar, teman-teman ya. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali guys. Coba kita tangkap bebek ini ya. Wih, 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 sangat keren sekali guys. Widih, dia mau makan apa teman tuh? Wadidaw, nampaknya dia sedang kelaparan ya teman-teman. Nanti kita dia kasih makan ya teman-teman di rumah kakak. Ayo, saatnya kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang di sini ya. Suam, tuh, widih guys, ternyata keranjang ini susah dibuka teman-teman. Tri, widih, ayo kita masukin teman-teman. Jadi nambah guys. Jadi 4 teman-teman. Wait, yang ini mau kabur teman-teman. Tapi bentar guys, itu yang berwarna merah apa coba ya? Coba kita tangkap. Hop. Wih, guys, ternyata ini seekor anakan rainbow teman-teman, alias seekor anakan ayam guys. Wah, keren sekali ya, dia berwarna red atau berwarna merah teman-temanku. Widih, sangat keren sekali. Dan ini seekor bebek yang sangat besar sekali guys tuh. Kalau dia dimasukin ke dalam sebuah keranjang nggak bakalan masuk teman-teman, soalnya seekor bebek ini dia sangat besar sekali badannya teman-teman, dan juga leher yang sangat panjang. Guys, sangat lucu sekali teman tuh. Guys, dia menggeleng-gelengkan kepalanya guys tuh. Tangan kakak belum dimakan guys seekor bebek ini. Tuh guys. Hey, kamu galak sekali ya. Jangan gitu kau bebek. Nanti kakak makan loh. Bercanda teman-teman. Oke lah, kita simpan lagi di sini ya teman-teman. Widi. Guys. Lihat, dia menggigit tangan kakak teman tuh. Wadidaw. Dia sangat galak sekali ya. Hey, kamu jangan galak ya. Nanti kakak hukum loh. Oke lah, kita simpan aja di sini ya. Hey. Hey, tuh guys. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, biarin aja seekor bebek ini ya teman-teman. Kita mencari lagi hewan di tempat sini ya. La 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 la. Ini apaan lagi teman-teman? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kerucut berwarna pink. Coba kita bongkar ya. Bim,
salabim. Satu, dua, tiga. Wadidaw, ternyata kerucut itu jong teman-teman. Di dalamnya tidak ada seekor hewan apapun guys. Ayo kita melanjutkan lagi. La 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 la. Wadidaw, wadidaw. Lihat guys, ternyata di sini kakak berjumpa lagi dengan seekor ayam. Widi, pek pek petok. Hei, keren sekali ya teman-temanku. Widi, seekor ayam kate jantan nih guys. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali guys. It's very nice, 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 nice. Oke teman-teman, kita masukin lagi yuk teman-teman ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini. Satu, wait. Kalau dimasukin, nanti seekor hewan yang ada di dalam ketakutan teman-teman. Soalnya seekor ayam kate ini sangat galak sekali teman-teman. Mending kita biarkan aja ya di sini ya teman-teman. Jangan kita ambil. Yuk, mending kita cari hewan yang lain teman-teman di tempat sini. Apakah di sini terdapat hewan lagi teman? Apakah kalian melihat sesuatu? Widih, lihat teman tuh, nampaknya di sini kakak menemukan seekor hewan yang sedang bergerak-gerak teman tuh. Nampaknya itu seekor kelinci guys. Kita coba ambil ya. Hop. Widih guys, ternyata betul sekali teman-teman. Dia sedang bermain berduaan. Tuh, yang satunya berwarna hitam. Apakah kalian melihatnya? Nah, ini dia guys. Widih, dan ini satu ekor lagi berwarna putih. Wadidaw, coba kita kasih dia makan dulu ya. Wih, wih, wih.